Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18/9/2021 sama saya lagi Cikgu Azrul B. Azmi dalam kelas reka bentuk dan teknologi tahun 5. Okay, hari ini kita akan sambung lagi dengan projek ke-6 iaitu projek servo. Okey, servo, kalau kita tengok daripada gambar ni kita boleh tengok kawasan ni. Ini adalah servo. Okey, ini pengenalan. Motor servo bekerja berasaskan prinsip PWM, pulse width modulation. Sesuai untuk menghasilkan putaran yang memerlukan sudut yang tepat. Okey, servo mempunyai pelbagai jenis dan dalam modul ini fokus kita hanya kepada micro servo yang berputar di antara sudut 0 hingga 180 sahaja. Jadi ni servo tu ya. 180 tu maksud dia sekerat saja macam tu. Ya. Boleh tengok dalam projektor tu boleh tengok sudut 180 tu macam mana. Okey. Jadi yang ni hanya boleh pusing 180 saja. Jadi dia tak boleh buat putaran lengkap 360. Okey. Pengawal kita papas rahsia Arduino Uno akan menghasilkan output di servo. Okey, peranti output dia servo akan menghasilkan dia punya output. Neh. Okey, ini sambungan dia. Sebaris dengan 3, jadi kita akan gunakan servo ni yang nombor 3. Sebaris dengan 3, sebaris dengan 3. Jadi ini jadi nombor 3, pin nombor 3 lah. Okey, kita boleh tengok sini. Nampak nombor 3 sebaris ni. Okey. Ha ni. Servo nombor 3. Bukti 3. Okey. Jadi kita akan gunakan blok set servo pin 9. Pin nombor 9, nombor pin pada Arduino tu. Angle S90. Sudut yang kita dalam unit adalah 90. Okey. Okey, ini dia punya algoritma. Okey. Mula ulang selamanya putar servo pada berapa darjah. Selagi bolehlah. 90 kah, 50 kah, 40 kah? Gampang. Tapi untuk ni kita buat 90 darjah dululah. Tu tamat. Okey. Okey, macam mana nak buat macam biasa. Kita akan pergi ke M block. Tekan M block tu. Okey, kita tunggu dia buka sampai ni lah. M block 5 ni. Okey, macam biasa kita add device pergi dekat Arduino Uno. Okay, sekarang dia ada Arduino Uno. Lepas tu kita macam biasa kita akan ambil Win Arduino Uno Start Up dulu. Sebab ini wajib Arduino Uno Start Up. Lepas tu kita akan ambil kat pin ni, set digital pin. Kita akan ambil set servo pin. Lepas tu kita akan pergi dekat dekat event. Okey, lepas tu kita akan ambil dalam kontrol ni, kita ambil block forever.
supaya dia berputar. Kita sambung dia supaya jadi blok yang hidup. Kita masuk je sini. Pin yang kita gunakan tadi, pin pada Arduino. Okey, pinnya adalah kat sini kita kena tukar jadi pin 3 sebab tadi pin dekat Arduino Uno kita adalah pin nombor 3. Okey, siap dah dia punya pengatur caraan dia. Okey, lagi cikgu akan tunjukkan dia punya hasil dan sambungan dia melalui video lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah sekali, macam biasa kita cucukkan ke USB port wire dia. Dan ni kita letak ada dekat dia punya. Kita letak dia dekat port ya. Okay, nampak dia punya cahaya dah ni. Cahaya power tu dah menyala, so dia dah bersambung. Tu kita tekan button, kita tekan button connect ni. Tu show all device connect. Tu sampai dah habis. Dah connect. Lepas tu kita pergi dekat upload block. Tekan upload tu. Jadi tunggu sampai dah habis lah upload in progress ni. Okay, ni kedudukan 90% lah sampai kita download. Dia kata kita dah tukar lah jadi angle lain. Kita mula dari kosong tu lah. Kosong. Okay. Upload. Kedudukan dia, kedudukan dia kosong. Okay, ini kedudukan kosong. Okay, jadi kita nak bagi dia jadi 90. Kita tukar lah kat sini 90. Itu kita upload balik. Okey, itu 90. Okey, itu 90. Kata kita nak tukar sudut jadi 180. Jadi ni dia punya pengatur caraan dia. Okey, kat sinilah kita tukar dia punya sudut. Yang ni pin nombor 3. Nah, macam kita tengok tadi waktu kita cucuk dekat Arduino Uno setara tu. Yang ni dia punya sudut. Kita boleh letak ni 0 sampai 180 bilat dia. Okey. Okey, sekian, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.